Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Sobat Medan Hijau, ketemu lagi dengan saya, Pelusukan ke Situs-Situs Sejarah. Seperti biasa ya Sobat Medan Hijau, saya akan pelusukan ke situs-situs sejarah, tepatnya di sebuah candi. Kali ini saya berada di Kota Malang kembali. Nah, tanpa panjang kata dan basah-basi, mari kita blusukan ke sebuah candi yang ada di Kota Malang, yaitu sebuah candi Jago. Yuk ikut saya untuk menelusuri sebuah candi Jago yang ada di Kota Malang. Candi Jago yang terletak di Kabupaten Malang merupakan peninggalan Kerajaan Singosari yang bercorak Hindu. Candi Jago juga memiliki keterikatan dengan Majapahit, kerajaan penerus Singosari yang memadukan corak dari agama Hindu dan Buddha. Sementara itu, Candi Jago terletak di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang pastinya tetap masih di Indonesia. Karena letaknya di Desa Tumpang, maka Candi Jago kerap disebut Candi Tumpang. Sementara masyarakat setempat menyebutnya Cungkup. Candi Jago bercorak agama Buddha yang terletak 22 km dari Kota Malang. Dalam kitab Negara Kertagama dan Pararaton disebutkan nama Candi Jago adalah Jagago. Melalui kitab Negara Kertagama dan Pararaton juga disebutkan bahwa pembangunan candi berlangsung sejak tahun 1268 Masehi sampai 1280 Masehi sebagai penghormatan untuk Raja Singosari yang keempat, yaitu Sri Jaya Wisnu Wardana. Kitab tersebut juga menyebutkan bahwa selama tahun 1359 Masehi, Candi Jago merupakan tempat yang sering dikunjungi Raja Hayam Wuruk dari Majapahit. Keterkaitan Candi Jago dengan Kerajaan Singosari terletak pada pahatan Padma atau teratai yang menjulur ke atas dari bonggolnya yang menghiasi arca-arcanya. Motif teratai sangat populer pada masa Kerajaan Singosari. Nah, Sobat Medan Hijau, Candi Jago beraliran siwah Buddha, Tantrayana. Hal ini diketahui dari arca Amoghapasah, di mana arca tersebut merupakan dewa tertinggi dalam ajaran Buddha, Tantrayana. Arca perwujudan dari Wisnu Wardana yang wafat pada tahun 1268 Masehi. Nah, kemudian Sobat Medan Hijau ya, salah satu sejarah candi yang perlu dicermati adalah kebiasaan raja-raja zaman dahulu memugar candi yang didirikan raja-raja sebelumnya. Diperkirakan Candi Jago juga sudah mengalami pemugaran pada tahun 1343 Masehi atas perintah Raja Adiya Warman dari Melayu yang masih memiliki hubungan darah dengan Raja Hayam Wuruk. Nah, saat ini Candi Jago juga masih berupa runtuhan yang belum dipugar seluruhnya. Nah, Sobat Medan Hijau, kalau kita lihat ya dari strukturnya, Candi Jago berbentuk segi empat dengan luas 23 dikali 14 meter. Bagian atap candi sudah hilang, sedangkan tinggi candi tidak diketahui. Nah, Candi Jago menghadap arah ke barat dengan bentuk makin ke atas, candi semakin kecil. Pada lantai pertama dan kedua terdapat selasar candi yang dapat dilewati mengelilingi candi. Sementara garbagra atau ruang utama terletak bergeser ke arah agak ke belakang. Candi dengan bentuk bangunan bersusun dan berselasar merupakan bentuk umum yang ditemui pada zaman Megalitikum, yaitu disebut sebagai bangunan pundek berundak.
Nah, Sobat Medan Hijau, bentuk semacam inilah umumnya digunakan dalam membangun tempat pemujaan arwah leluhur. Namun, masih perlu dibuktikan kebenarannya. Candi Jago dipenuhi dengan panel relief yang terpahat rapi mulai kaki hingga dinding teratas. Relief Candi Jago menggambarkan jalinan cerita yang mengandung unsur pelepasan dan kepergian. Sementara, ya Sobat Medan Hijau, pahatan yang paling bawah menggambarkan ajaran Buddha, cerita Tantri Kamandaka, dan cerita Kunjara Karna. Pada dinding teras kedua terpahat lanjutan cerita Kunjara Karna dan petikan kisah Mahabharata dalam ajaran Hindu, yaitu Partayatna dan Arjuna Vivaha. Pada dinding tubuh candi dipenuhi dengan pahatan relief cerita Hindu, yaitu peperangan Krishna dan Kalaya Wana. Terdapat arca Anugetapasa yang berlengan delapan dengan latar belakang singgasana berbentuk kepala raksasa yang saling membelakangi. Kepala arca tersebut telah hilang dan lengan-lengannya pun telah patah. Sekitar 3 meter di selatan arca ini terdapat arca kepala raksasa setinggi sekitar 1 meter. Relief lanjutan cerita Arjuna Vivaha. Dinding tubuh candi juga dipenuhi dengan pahatan relief cerita Hindu, yang seperti yang saya katakan, peperangan Krishna dengan Kalaya Wana. Lalu di dinding teras kedua terpahat lanjutan cerita yang saya katakan tadi, ya, Kunjara Karna dalam petikan kisah Mahabharata. Lantaran Wisnu Wardana menganut siswa Apasiwa Buddha atau aliran perpaduan Hindu dan Buddha, Candi Jago mencerminkan kedua unsur agama tersebut di relief-reliefnya. Ajaran Buddha terlihat dari relief cerita tentang Tantri Kamandaka dan Kunjara Karna yang terpahat pada bagian teras paling bawah. Candi ini juga dipenuhi dengan relief yang terpahat rapi mulai dari kaki hingga ke dinding ruangan teratas. Relief ini berisi dengan ragam hiasan jalinan cerita-cerita yang mengandung unsur pelepasan dan kepergian. Sejak 1347 Masehi, Adiyata Warman menjadi penguasa kerajaan Melayu di Suara Bumi atau Sumatera. Pada era inilah dikutip dari F.D.K. Fox dalam The Invisible of Head Mazaru Vilok Fan 1285 Saka atau 1921, Adiyata Warman memugar Candi Jago untuk menghormati leluhur dan keluarganya yang di Jawa. Nah, Sobat Medan Hijau, sampai di sini dulu ya belusukan ke situs-situs sejarah, tepatnya di sebuah Candi Jago yang ada di Kota Malang ini. Semoga video yang saya tampilkan ini menjadi ilmu sejarah kita untuk mengenang kembali kejayaan kerajaan-kerajaan dulu. Saya juga tidak lupa mengucapkan mohon maaf bila ada penjelasan dari saya kurang ataupun informasi yang kurang tentang candi-candi yang saya liput. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ke belusukan situs-situs sejarah lainnya masih bersama saya, Medan Hijau. Salam Rahayu, salam budaya, dan salam toleransi. Jaga kedamaian.